Itu yang diharapkan tersaji dari laga kali ini. Kick-off babak pembuka sudah berlangsung dari Gor Popki. Pendekar United pegang kendali possession. Lokasi pergerakan cukup cair. Di awal laga coba dikembangkan menjadi instigator tekanan. Dari set play kali ini, satu tendangan datar kaki kiri dan deflected goal tersaji bagi Black Steel. Diego Rodrigo Fonseca terlepas begitu saja di mulut gawang dan mampu menciptakan gol pembuka yang sangat dinanti oleh Black Steel FC. Satu bola mengancam tadi, datar bergulir deras dan dilanjutkan. Kembali high press, sebuah tendangan keras kaki kiri tadi dilayangkan Wendy Brian. Kembali sangat fluid pergerakan dari Black Steel, tapi berujung petaka karena ada transisi serangan balik terlepas. Eka Gidio masih gagal tadi. Dua pelatih yang hampir memiliki karakter yang sama di segi memilih pemain yang memiliki double posisi. Serangan coba dibangun oleh para pemain Pendekar United dalam upaya mereka menyamakan kedudukan. Tendangan jarak jauh, Al-Baghir mampu menyajikan satu save gemilang tadi, menghadang upaya tendangan yang begitu berbahaya dari Fandi Permana. Oh, Ricardinho unjuk kebolehan kembali. Satu tendangan datar dan langsung menjurus masuk, menciptakan gol balasan bagi Pendekar United, di mana aksi dari Fandi tadi mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tendangan keras tidak mampu dihadang oleh Al-Baghir. Fandi Permana menyamakan kedudukan dalam duel yang begitu luar biasa tersaji di Gor Popki pagi hari ini. Oh, kerja sangat baik dari BBS, tapi masih ada Al-Baghir off the line dan belum melewati garis tadi. Luar biasa drama tersaji dari tekanan yang baru saja dilakukan oleh Pendekar United. Ya, sangat rapat sekali tampaknya. Hampir melakukan blunder sendiri Sani. Tapi dengan kepintarannya dan pengalamannya yang sempat dipindahkan atau dipinjamkan ke tim dari Thailand. Shooting ke gawang Megel. Tembak sudut kembali, lagi satu upaya yang hampir serupa tadi. Peter di posisi terbuka. Al-Baghir, Sani dan juga Andy Brian juga memanfaatkan. Oh, hampir. Satu upaya lagi, Najib dengan sebuah tendangan. Samuel Amos dan juga Najib. Dua pemain yang terus menekan zona pertahanan dari Pendekar, berkolaborasi dan hampir tadi menjadi Ricardinho melepaskan Fandi Permana. Cutting inside, Fandi terbebas di tiang kedua. Satu tendangan sambil berputar tapi gagal dikonversi menjadi gol. Satu peluang emas tadi Bayu. Ya, kita lihat cepat menutup pemain-pemain dari defender Black Steel. Bagaimana kaki sudah ada di kaki, bola sudah ada di kaki Subban sendiri, tapi pintaran dari defender dari pemain-pemain. Diego Rodrigo bagi Black Steel. Terhadang Subban Faidasa, tendangan datar, kesempatan Pendekar United mampu menciptakan gol kedua yang sangat vital jelang berakhirnya persaingan di babak pertama. Raka Febianto memanfaatkan kesalahan Al-Baghir. Bloknya justru jatuh ke pathway pergerakan dari Raka yang dengan leluasa melepaskan tendangan terukur, membuat Pendekar kali ini mampu menciptakan keunggulan. Tersisa satu peluang. Oh, sundulan berbahaya masih mampu dihadang tadi. First touch yang sangat luar biasa untuk Muhammad Faris kayaknya kali ini. Evan Somalina. Satu tendangan. Memang gerakan-gerakan seperti ini akan terlihat natural bila dilakukan oleh Evan Somalina. Dia men-set up dirinya dengan satu upaya akrobatik lewati DBS, tapi belum mampu.